Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pecinta Arya Saloka dan Amanda Manopo serta penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang adegan pelukan Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta ditiadakan, begini kata produser. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, beredar kabar jika RCTI akan meniadakan adegan pelukan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka di Ikatan Cinta. Lantas kini sang produser buka suara untuk menanggapi kabar tersebut. Nah guys, belum lama ini penggemar sinetron Ikatan Cinta dihebohkan dengan kabar soal ditiadakannya adegan pelukan Aldebaran dan Andin atau Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh akun Twitter layanan video streaming RCTI Plus. Namun pada Selasa, cuitan tersebut tampak sudah dihapus. Akan tetapi, gambar tangkapan layar dari cuitan tersebut dibagikan ulang oleh akun fanbase Arya dengan username @aryasaloka01. Nah guys, adegan pelukan Al dan Andin ditiadakan, tulis akun Twitter tersebut. Lantas belum lama ini produser eksekutif Ikatan Cinta Lisa Verina tampak buka suara untuk membantah rumor tersebut melalui unggahannya di Instagram. Ia menjawab pertanyaan netizen soal cuitan tersebut. Nah guys, di sana Rista mengatakan bahwa adegan pelukan mesra untuk tokoh Aldebaran dan Andin belakangan ini memang tidak muncul karena belum diperlukan untuk kebutuhan cerita. Selain itu, pada kesempatan itu Rista juga menjawab rumor soal Amanda Manopo dan Arya Saloka akan hengkang dari Ikatan Cinta. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya. Cemimin pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.